air lu lu ada nyebut tolong ah. Viral ya, viral ya. Viral ya. Seorang pengendara motor menjotos petugas PSBB dengan sengaja di checkpoint perbatasan Jonggol Cibarusa pada hari Sabtu kemarin. Petugas dan pengendara sempat adu mulut sebelumnya. Bukannya mematuhi aturan PSBB, pelanggar justru adu jotos dengan petugas. Aksi koboi pelanggar tersebut terekam video ponsel dan viral di media sosial. Ada dua rekaman video yang menggambarkan aksi pelanggar. Dalam video yang diterima wartawan, pelanggar yang tidak mengenakan helm juga masker itu tak terima diberhentikan petugas di checkpoint perbatasan Jonggol Cibarusa. Pelaku yang mengendari motor jenis matic itu kemudian adu mulut dengan sejumlah petugas kepolisian juga Karang Taruna. Ia lalu membentak petugas, bahkan hendak berusaha kabur dan menabrak petugas. Pola tingkahnya itu pun membuat seluruh petugas kesal. Pelanggar dan salah seorang petugas sempat terlibat baku hantam. Petugas lain pun memisahkan perkelahian dan pelanggar dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara dalam video yang lain, pelanggar kembali mendatangi pos checkpoint Jonggol Cibarusa untuk melakukan balas dendam akibat tak terima terpukul oleh salah satu petugas checkpoint. Awalnya pelanggar tersebut berlagak hendak meminta maaf dan mengajak petugas dari Karang Taruna ke belakang tenda. Tak lama pelanggar melayangkan pukul mentah pada petugas tepat pada bagian wajah. Dikonfirmasi, Kabag Humas Polres Bogor AKP Ita membenarkan aksi pelanggar yang melawan petugas tersebut. Dikutip dari Radar Bogor pada hari Minggu 10 Mei